yang mendaftar hanya satu gitu. Jadi nanti calonnya hanya calon tunggal. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ketua terpilih itu adalah ketua BPC PHRI termuda se-Indonesia. Mudah-mudahan ya. Puluhan anggota PHRI hadiri undangan Muskat 1 BPC PHRI Boyolali bertempat di Hotel Al Azhar Asima Selasa tanggal 5 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi atau yang mewakilinya, yang saya hormatin Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali, yang saya hormati Sekda Boyolali atau yang mewakili, yang saya hormati Kadispora Pak Ibu SPD MPD, yang saya hormati BPD PHRI Jawa Tengah Bapak Heru atau yang mewakili, yang saya hormatin BPC PHRI Boyolali Bapak Saufan Husnika, dan yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izin-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti agenda muscap pertama yang diadakan oleh BPC PHRI Kabupaten Boyolali. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah. Pada hari ini, tepatnya tanggal 5 Maret 2024, kami atas nama BPC PHRI Kabupaten Boyolali mengadakan muscap pertama sebagai agenda untuk memilih Ketua BPC PHRI Kabupaten Boyolali yang baru untuk masa bakti tahun 2024 sampai dengan 2029, beserta dengan jajaran pengurus yang nantinya akan insya Allah dikukuhkan secara langsung oleh BPD PHRI Jawa Tengah. Adapun proses pendaftaran calon ketua sudah kami buka dan diinformasikan kepada seluruh anggota per tanggal 27 Januari 2024 dan kami tutup per tanggal 27 Februari 2024. Setelah melalui proses verifikasi dan juga syarat-syarat daripada BPD PHRI Jawa Tengah yang sudah terpenuhi, sehingga akhirnya muscap pertama ini secara resmi bisa terlaksana. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dalam acara ini. Acara musyawarah cabang ini dapat terlaksana berkat adanya dukungan dari beberapa pihak, baik itu dukungan moral maupun material. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap diselenggarakannya musyawarah ini sampai akhirnya terpilih ketua dan pengurus yang baru akan memberikan nuansa baru bagi geliat pariwisata di Kabupaten Boyolali yang lebih maju. Karena Boyolali merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa untuk dikelola dan menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan, menjadikan Boyolali menjadi daerah tujuan wisata yang favorit untuk skala nasional maupun internasional. Pada kesempatan ini, kami atas nama panitia memohon kepada
Bapak atau Bupati Boyolali atau yang mewakili untuk berkenan untuk membuka acara resmi musyawarah cabang pertama BPC PHRI Kabupaten Boyolali. Akhir kata, atas nama Ketua Panitia sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan muscap ini. Dan tentunya kepada semua pihak yang mendukung dan berpartisipasi hingga dapat terselenggarakannya kegiatan ini dengan baik. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Panitia Muscap BPC PHRI Boyolali. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan ke pasar ikan. Pulangnya mampir ke toko roti. PHRI akan selalu di depan, bersinergi membangun pariwisata Boyolali. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Ibu Budi Prasetya Ningsih, yang saya hormati pejabat di jajaran Forkopimda, dari Kodim yang mewakili, dari Polres Boyolali yang mewakili, juga yang saya hormati rekan-rekan dari BPD PHRI, ada Korwil Pak Abdullah ini. Mohon berdiri Pak Abdullah ini, beliau ini yang luar biasa ini. Jadi kami laporkan Bu Budi bahwa cikal bakal adanya BPC PHRI itu karena tangan-tangan Pak Abdullah ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Abdullah. Jadi kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu ya Pak Abdullah, dengan difasilitasi oleh waktu itu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Ibu Wiwis itu, jadi bagaimana difasilitasi, bagaimana terbentuknya BPC Kabupaten Boyolali, dan alhamdulillah terbentuk. Hanya di perjalanan kelihatannya ada sedikit konsleting gitu, sehingga dilanjutkan oleh Pak Saufan ini untuk sebagai caretakernya. Yang saya hormati juga para ketua BPC di Solo Raya, ada dari Sukoharjo, ya, Ketua BPC Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, ya, ada tiga ini ya. Jadi peserta utusan musyawarah cabang PHRI Kabupaten Boyolali yang saya hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam ruangan yang luar biasa ini di Boyolali. Boyolali yang di sini kan bukan Boyolali yang sejuk lagi. Boyolali sudah dekat dengan bandara, dengan tingkat kebisingan. Tadi pagi saya coba jogging di sini, sudah ramainya luar biasa. Karena saya juga asal Boyolali, Bu. Asal Boyolali, saya juga sekolah di Boyolali, SMA saya satu Boyolali juga, gitu. Saya lulus tahun 79. Semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan muscap pertama di Kabupaten Boyolali ini. Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, muscap bukanlah suatu kegiatan ritual biasa, ya. Tetapi sebenarnya muscap ini ada dua fungsi yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kita akan menyusun satu program kerja untuk 5 tahun ke depan, dan yang kedua adalah pemilihan untuk ketua BPC PHRI Kabupaten Boyolali untuk periode 2024-2029. Perlu kami sampaikan dalam forum ini juga, setelah dibuka tadi selama 1 bulan tadi ya, jadi ketua panitia, ternyata yang mendaftar hanya satu, gitu. Jadi nanti calonnya hanya calon tunggal. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ketua terpilih itu adalah ketua BPC PHRI termuda se-Indonesia. Mudah-mudahan ya, insya Allah.
karena calonnya hanya tunggal gitu. Jadi nanti dinamika yang luar biasa kemarin di Solo Pak Abdullah ya, sudah ada 3 calon, tapi luar biasa Solo. Walaupun ada 3 calon, tetapi semua sangat kondusif dan pada akhirnya juga terpilih secara demokratis dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti penyelenggaraan muscap di pertama di Kabupaten Belera ini juga berjalan lancar. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kenapa musyawarah cabang ini adalah cabang pertama yang berdasarkan pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru saja dilakukan perbaikan pada saat Rakernas PHRI di Yogyakarta tahun 2023 yang lalu. Karena itu kita menggunakan istilah musyawarah cabang yang pertama ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada